Jangan takut sama aku. Jangan takut, Dek. Coba lo ke belakang. Papa boleh lihat, Dek. Ada naga. Naga petai. Kok bisa Ultraman ngasih hazab? Balik lagi di channel Logi TV. Ya jadi di sini aku sama Dodi udah kapelan kami, ha. Kami teman sejati ya, Dodi ya. Jadi buat kalian semua jangan lupa like, comment dan subscribe. Jadi buat kalian semua jangan lupa komen banyak-banyak, ha. Dan jangan lupa follow Instagram aku di sini. Linknya ada di deskripsi. Langsung aja tanpa berlama-lama lagi, kita mau ngapain belum kita kasih tahu, woy. Kita hari di reaction Instagram lagi. Oke ya? Langsung aja kita ke videonya. Oke guys, sekarang aku udah ada di Instagram. Langsung aja kita tengok guys, siapa guys yang itunya video kali ini. Kita tengok. Baru saja kita mulai, kita melihat hidung. Kenapa lubang hidung? Di mata. Boros kali oksigen kayaknya manusia satu ini ya. Besar kali tai hidungnya itu pasti. Betul aku, ha? Banyak kali lubang hidungnya. Nyedot udara dari mata, cobalah, ha? Wih, takutlah kita. Siapa yang gak takut diliatin hidung, ha? Bahaya kali. Yuk, next, yuk. Next lah. Maaf ya, selera aku cowok yang putih. Merah kan matanya. Putih bang, nggak bertepung. Yang dibahas putih. Seleraku cowok yang putih, nggak bertepung. Bang, hapus bang. Saya takut lihatnya. Ada yang takut? Gigit nggak sih? Langsung telan, kayaknya ya. Yuk, yuk, next ya. Makan telur, gitu mentah. Kan telurnya itu apa? Masih mentah gitu. Kenapa udah pandai lompat? Lompat telurnya. Menolak masuk ya. Nggak boleh pula masuk ya. Pening aku udah ya. Nek ya. Nek. Tunggu. Jangan lari. Jangan takut sama aku. Jangan takut, Dek. Aku bukan orang jahat. Aku orang baik. Aku ini mahasiswa. Orang baik. Terima kasih orang baik. Bilang nggak gitu. Aku masih mahasiswa bang ini. Nih. Kartu mahasiswa. Nah, yang punya cuma mahasiswa. Iya, mahasiswa apa kan orang baik. Kalau orang baik, bagi duit dong. Nek. Agak melunjak kau ya. Ambil kesempatan pula kau. Tunggu. Jangan lari. Jangan takut sama aku. Aku bukan orang jahat. Kan yang dibilang abang ini dia orang baik, enggak orang kaya. Kalau orang kaya, baru kau minta duit kau, aneh kau. Oi. Gak apa-apa, udah nanti bisa di lab. Gak apa-apa, bagus. Dia mau bikin flip kayak gitu, weh. Gak kuat lemnya ya. Aduh, masuk aku nanti di lem. Lebih kuat lagi taruh lemnya. Made in. Kok bahaya-bahaya kali muncul ngeled. Agus lewat di depan cewek yang dia sukai. Kayak mana tuh, Gus? Ini kayak namanya jatuh cinta. Campak lo ke belakang. Enggak. Agus lagi mencampakkan poni untuk mengambil alih karismanya yang bikin cewek terpesona. Keren lah Agus kayak gitu. Berjuta rasa. Wih, Agus langsung tampan. Min, ganti namanya jadi Yanto. Yang komen Agus. Agus enggak terima. Padahal keren lo. Padahal udah keren kayak gitu. Next yuk. Letak salahnya di mana? Apa ini? Wih, kok di kayak gituin? Oh, pengen buat kakak ini kayak gitu ya? Nah.
udah. Ini siapa yang salah ini ya? Kok kayak gitu ya? Kakak ini bisa? Kan sama kan? Apa keadaannya yang gak sama tuh cemana? Malah jadi God of War dong. Mungkin ketebalan ya. Kalau menurut perspektif aku ketebalan. Harusnya dikit aja dia. Kayak lebam-lebam ditumbuk gitu kan. Nice lah. Apa ini mau kubilang? Orang introvert pesan makan di McD. Apa ini mau kubilang? Apakah bilang deng beli ya? Oh ku tahu mi bilang pesan gak satu burger tak? Atau pesan burger? Bilangnya orang deng mau burger satu. Agak aneh ya. Kak, burgernya satu gitulah. Oh ku tahu mi. Bilang one burger please. One burger please. Di McD bahasa Inggris dia. Oke itu mau. Ada Krabby Patty. Kenapa Krabby Patty? One burger please tadi muncungnya. Krabby Patty. Apa ini mau ku bilang? Apakah bilang deng beli ya? Oh, ku tahu nih bilang beli ya. Beli ya. Next lah. Makan sesuai di atas cek. Wih, ada ini buat. Makan sesuai di atas cek. Ada. Pertama donat. Oh, pertama donat. Ada dong. Ada donatnya. Pertama donat. Dua supri. Supri. Kedua supri. Udah dulu segitu aja, baba. Ntar. Jangan muah-muah, cepat kali kau. Supri siapa? Makan sesuai di atas cek. Ini donat nih. Sprite. Supri. Pertama donat. Iya. Dua supri. Supri. Sprite dek. Sprite. Dah. Bukan supri. Next lah. Kena para pencoba ke matendi. Punna pakai mana tunggu mandi. Ni pambu pola nelayan. Ada naga. Naga petai. Ada naga. Wih. Gimana harus reaksi aku ya? Ada onti. Tendi. Tadinya naga, setelah beliau berubah. Nah, abang ini pun kaget, kepala sebesar mobil kayak gitu. Ngeri lah, siapa yang gak terkejut? Serangan jantung ringan, kaget pasti. Kita nengok naga, yang keluar itu onti. Next. Tunggu pak, Ultraman pak. Ultraman. Ada Ultraman, cok. Kok bisa Ultraman ngasih hazab? Tunggu pak, Ultraman pak. Ultraman. Ultraman datang untuk ngasih hazab doang. Jelek kali hazabnya. Di ulti Ultraman. Di mana letak tidak masuk akalnya? Oh iya, tidak ada. Letak tidak ada masuk akalnya. Entah di mana pun aku enggak tahu ya. Memang ini sangat masuk akal. Dia meninggal, dia punya banyak dosa, kena azab Ultraman. Bawi. Iya, ada yang kayak gitu memang. Sedia ayam chicken, lele chicken, tahu chicken, tempe chicken. Kayak mana maksudnya? Ayam chicken, ayam. Lele chicken, lele ayam. Chicken tu ayam. Sementara, kurasa ya. Ini ayam crispy. Crispy kan? Chicken tu enggak crispy. Dia kira chicken tu goreng kali ya. Kau sekolah di mana kau? Aku bodoh, ada lagi lebih bodoh. Yang jualan abang chicken. Ya pula kan? Plot twistnya tiba-tiba memang namanya chicken gitu. Next lah.
Mana dia? Kok di atas rumah? Jantung aku. Saya kenapa saya kusikit? Pikir mau lompat? Next lah. Halo. Waduh. Kok telan dia biji apa? Durian. Langsung lah lepang. Lepang tenggorokan dia cuma. Langsung blong coba lah. Alasan kenapa lelaki lebih pendek umur. Itulah dia, hampir hello good kan. Beautiful. Woi. Wih, elah dia ya, tukar posisi ya. Wih, pindah lagi dia ke belakang. Baik banget. Lelaki 4 orang ini lebih baik, teman-teman. Datang perusuh. Kok ngapain? Itu siapa tadi? Bandel lah, bandel lagi, diselipnya lagi. Itulah teman-teman, definisi kurang ajar. Diselipnya lagi, next lah. Ya face. Hapus banget sih, kuasa aku. Ternyata ini tuh emang sangat dalam lokasi. Jikalau saya ketawa batal, ya kan teman-teman? Kita tidak ketawa kan? Kan dalam mengatasi suka spin, kau semua suka spin kimi nangi lo. Iya bang. Pas lah yang dibilang dia, yellow apa tadi bilang dia? Ini cupcake pinky, ya bona ini cake dia. Dia cek rambut. Red! Dengan ini cake, hawin mah. Saya seperti itu mzin, guys. You don't know what, hawin mah. Pas upanu, suspin, masing king. Itulah keluh kesah dia, guys. Keren bang, keren bang. Pak, next ya. Forgive me, yeah. Jangan dipas, mana Dodi? Gak usah dipaksa. Wih, udah sengok kali tuh. Nyanyi taruhannya nyawa ya. Hebat mbaknya, gak mukul. Iya, hebat kali, bah. Iya kan? Bayangkan kita di situ. Next ya. Hai guys, hari ini aku mau ngelawan emak aku. Aku mau lihat gimana Belum juga kelar ngomong. Belum juga ya kan bang? Udah putus. Pisah kepalanya. Biasanya keluarga yang pisah, ini nggak kepala. Makanya kalau masih level 1 jangan ngelor. Jangan putus. Oke lah, segitu aja lah untuk video kali ini. Buat kalian semua, jangan melawan emak kalian kalau nggak mau badan sama kepala cerai ya. Segitu aja ya. See you the next video. Dadah.